Berkenalah dengan bisnes aku sekarang. Tengok pun dah makin down, makin teruk. Pelanggan pun tak ada yang datang. Sunyi je kedai workshop aku ni. Kalau dibiarkan macam ni lah kan, boleh bankrupt, jatuh miskin. Mana si hero ni? Hero! Ya Iman, kenapa Iman bersedih ni? Mana tak sedihnya hero? Tengoklah kita punya bisnes ni. Customer pun tak datang. Macam mana nak dapat duit ni hero? Kita dah lah hutang ni banyak nak kena bayar. Macam mana hero? Aduh, Iman ni kena bersabar. Rezeki ni, dia dah datang sekali kiblat. Iman kena positif sikit. Bagi pun, dekat-dekat ni mau raya. Confirm ramai bagi ni Iman akan datang ni. Tak tahulah hero, aku harap-harap macam tu lah. Hero, aku nak tidur sekejap lah. Nanti kalau ada kereta customer datang ke, kejut-kejut lah. Baik, apa-apa kerja? Okay, aku tidur dulu. Kerja tak ada, tidur je lah yang tahu. Iman kan, bangun. Kenapa ni hero? Tengah sedap tidur ni. Kenapa ni, cuba kau tengok warm ni. Banyak horn di warm ni. Ada kereta banyak di warm ni Iman. Bunyi horn tu customer ke hero? Ini petanda baik ni. Mana. Kita customer ke? Kita cuba cek gua Iman. Mana? Banyak je customer aku hari ni. Alhamdulillah. Sampai ke belakang lah hero. Hero. Tengok. Ini sampai mau bimpas traffic light. Itulah tengok. Lori pun datang sekali. Jajak tengok sekejap. Dekat sini kita ada customer berada. Masa labar. Ustaz Syahmi. Cepat. Okey. Sabar. Tengok pula kereta toyol pun nak balik raya ya hero. Ini toyol ni sudah insaf ni. Okey. Lepas tu pula kita ada kereta Fitri. Ini pun kereta besar tayar ni. Lepas tu kita ada van jenazah hero. Van jenazah nak balik kampung. Confirm di kampung pun ada ni. Dia mau ready servis. Mana tu ada orang tu korban, dia mau ready tu kereta. Mungkinlah. Okay, yang ini pula kereta curi pun nak servis. Ini bahaya ni. Cepat dah. Dia dah horn hero. Okay, sabar bang. Jangan langgar lagi. Sabar bang. Kita ada kereta yang sama juga. Kereta Mini Cooper pun ada. Asia Merah. Okay. Dan kita ada lori BMW. Bang. Bang, sekejap ya bang. Hero. Ini petanda baik ni hero. Keluarkan kamu punya peralatan apa semua eh. Okey, sekejap ya semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Kena sangatlah. Okey, hari ni Iman nak buat diskaun special sikit. Diskaun servis kereta. Sabar. Okey, kita bagi yang elok dululah. Okey, untuk hero ambil yang motor ni dulu. Bawa dekat sebelah sana. Boleh sini bang, yang motor-motor ni sini saya akan servis kamu dengan baik dan mantap. Mantap. Kita bagian terbaik untuk customer ya. Sama juga dengan Ustaz Syahmi. Untuk motor boleh full abang hero tadi ya. Ke depan. Okay, pit. Ke depan. Untuk kereta hitam adu-adu ni. Okey. Ke depan sikit, lepas tu reverse masuk dekat sini ya. Masuk dekat sini. Op, reverse sikit. Elok. Okey. Okey, naik. Okey, kereta hijau tunggu sekejap ya. Kita nak ubah setting dulu kereta ni. Dudu nak tanya, kereta awak ni apa problem ya? Ada leaking ke, minyak problem ke, ataupun nak servis ke, macam mana ni? Cuba bagi tahu sikit. Awak sendiri pun tak tahu nak kena buat apa. Kalau macam ni Iman sendiri pening. Tuan kereta tak tahu nak buat apa, Iman lagi pening. Dia kata cuba cek sendiri ya. Ish, customer ni tak friendly langsung lah. Tak ramah. Tak apa. Tak nak komplain. Sekejap, nak ambil tool dulu. Okay, kita adjust sikit dekat bahagian atas ni. Ketuk-ketuk sikit. Alright. Okay, lepas tu pula. Okay, mana ini? Lagi. Okay, ini pun nak kena betulkan juga ni. Macam-macam problem ni. Sabar dulu. Customer Iman ni. Komplain banyak lah. Kita bagi yang ni. Kita repair sikit bagi depan ni. Lepas tu pula kita letak ni. Tembak-tembak sikit dengan ni apa semua. Lepas tu and last kali. Kejap ya bang. Okey. Yang ni. Ini repair betul ni.
Find her! Ah, okay. Alright, kereta dah siap. dah repair dengan yang terbaik sekali. Okay, tapi tak tahulah kenapa dia terapung. Okay, boleh reverse je. Okay, sabar-sabar Toyo. Toyo sabar dulu. Okay, okay. Undur. Okay, dulu. Tak apa. Nanti boleh bank in dekat saya ya. Undur. Op, sabar. Bagi kereta ni nak gerak dulu. Adudu, baru repair tu dah langgar sana sini, kemek dah. Okey, tak apa. Terima kasih Adudu. Jumpa nanti. Okey, next car, Toyol. Toyol pun nak balik kampung juga. Okey. Yang ini parking ni. Parking buntut. Masuk kok buntut. Jangan masuk kok kepala. Sabar yang belakang ni. Sabar. Tunggu turn. Okey, Toyol, boleh reverse, parking kok buntut. Kalau boleh jangan langgar yang belakang tu. Okey, Toyol. Masuk kok belakang. Reverse. Pit. Okay. Hero, tolong tengok sekejap kereta ni sama. Oi bang, reverse sikit. Oi kanan sikit. Alright. Naikkan. Oi kita naikkan sikit. Tengok sikit apa problem ini kereta. Toyol. Sudah siap dengan baju raya game on ya. Wow, jealous saya tengok. Oi man, sedia man. Alright. Oi Toyol, bunuh sikit. Fire in the hall. Settle dah bang. Kereta abang daripada warna hijau terus jadi warna pink. Boleh eh? Apa ni? Inilah servis terbaik kami. Terbaik sekali tak ni? Nampak? Kereta abang yang jadi warna hijau terus jadi warna pink bang. Baru dah orang tengok. Alamak. Hero. Dia bawa senapang. Ampun bang. Man. Walaupun warna pink bang. Ni tapi kau terlihat mantap bang. Bang Tuyul. Kereta tu lawalah tu. Warna pink. Kita orang modifkan. Bukan sawa. Alamak dia Hero man. Aku kira sampai tiga lari. Tada. Alamak, yang lalai pun kejar kita ke? Customer kejar. Hero, aku dah balik kampung. Hero. Huh, geng. Sekarang ni man kat mana ni? Ai, welcome to Car Repair Simulator. Tadi tu storyline awal je sebenarnya. Okay, sekarang ni memandangkan waktu raya lah kan, mestilah ramai orang yang ataupun parents korang lah kan, termasuk dengan Iman sendiri pun datang dekat bengkel kereta nak servis kereta kan, nak pastikan kereta tu dalam keadaan baik sebelum kita pulang ke kampung lah. Sebab ialah kita kena fikir sama untuk orang sekeliling kita. Ingatlah orang yang tersayang kalau nak balik kampung ni tau. Keselamatan tu kita patut utamakan. Okey, sekarang ni Iman nak pergi ke depan sekejap untuk Iman nak buka kilang ni, kilang repair kereta. Yang ni siapa pula ni yang ke depan ni? Ada orang baru datang ke ni? Haida, kam. Haida pun datang. Dekat sini kita ada brother KKM. Oi, brother KKM, baju raya kita samalah. Oi. Hey, geng. Kereta customer dah masuk ni. Dia bagi tahu dekat atas ni, kereta dah ada, kereta customer dah ada, but we need some parts. Let's get 4 junk four pieces of junk. Okey, jom. Yang ini tempat sampah ke ni ya? Iman, ambil semua ni. Okey, mantap. Terbaik sekali. Okey, jom. Sekarang ni Iman tak boleh nak pegang jang banyak-banyak. So, kita nak kembali semula ke kedai Iman untuk repair kereta customer ni lah. Okey, taruh dekat sini ke? Letak dekat depan dia. Okey, kita letakkan semua barang-barang tadi tu dan dah boleh repair kereta sekarang. Okey, mari repair dulu kereta. Okey. Jangan lompat-lompat Haida. Kereta customer nanti rosak nanti. Kalau kemek dia punya kereta nanti Iman juga yang kena habis tak dapat duit. Iman sekarang ni pun tengah nak cari duit nak balik kampung ni. Okey. Kita repair lagi hari ni. Okey, dah settle kereta biru. All good. Okey, apa lagi Iman nak tengok? Bunyi kereta dia okey tak? Alright, bunyi kereta dia okey. Nampak Aida. Kita punya kereta. Itu Hero ke? Hero. Okey, nasib baik pekerja Iman ada dekat sini. Okey, sekarang ni Iman nak ambil NPC yang mana Iman nak kena tambah lagi pekerja dalam game ni. Ini dia. Hero, awak tolong tengok yang pekerja baru Iman ni. Hero, kalau dia nakal, cupit telinga dia. Tak adalah. Kereta warna kuning pula. Tak apa Hero. Hero tolong tengokkan pekerja baru Iman ni tau. Sekali dengan Haida. Sementara tu Iman nak pergi teleport dekat dealership sekejap. Jumpa dengan orang ni. Assalamualaikum brother, car dealer. Saya sebenarnya nak beli kereta. Tengok, Iman baru repair kereta pelanggan pertama, terus beli kereta baru ya. Iman nak beli kereta yang inilah. Yes, sekarang Iman dah boleh balik kampung dengan kereta baru Iman. Itu siapa pula tu yang bawa kereta tu? Kereta Iman ke ni? Bukan kereta Iman. Brother KKM punya kereta. Boleh bawa tak? Okay, let's go. Iman bawa kereta siapa ni? Sorry. Ini kereta dia. Aku main game bat kita sama-sama kan?
Okey, kita pergi dekat Makia sekejap. Kita ambil yang ini dan Iman dah ada kereta baru. Man! Itu kereta Iman. Tak apa. Kita ambil kereta Man. Ah, semua pakai kereta yang sama. Okey, jom Iman nak balik semula ke kilang Iman untuk tengoklah. Pit. Apa ni? Eh, jangan langgar-langgar kita lah. La ilaha illallah, ada juga yang tak balik kampung ya. Sebab accident korang ni pun. Dalam game pun bawa lah kereta elok. Nanti kalau accident nanti Iman yang sakit tau. Okey, jom Iman nak balik semula ke kilang Iman untuk tengok keadaan bisnes Iman setakat ni macam mana. Okey ke tidak kan? Dekat sebelah depan tu dia kata ada crate. Adakah Iman dapat reward kalau Iman pergi dekat bahagian coins ni? Okey. Ada treasure. Okey, Iman ambil. Kita nak claim. Alright, Iman dapat 89 coins. Seriously, 89 coins je. Ingatkan 1000 ke, 2000 ke, 10000 ke, 89. Meh. Okeylah semua, tak apa. Never mind. Coins pun kita ambil lah sikit macam mana pun. Sekejap, Iman nak kembali semula ke kilang kereta Iman. Dekat mana eh? Sini eh tadi. Oh, dekat sana. Dekat sana. Ah, yang ini. Okey, kita berhenti dulu. Alright, hero, apa cerita? Lah, tak kutip lagi kejang dia. Ish. Sekejap, Iman nak tengok sekejap. Kerja apa lagi Iman boleh hire dekat sini. I think ah, untuk buatkan Iman punya perniagaan workshop repair kereta ni berjalan dengan laju, lancar sekali. Why not kalau kita pergi dekat shop sekejap, Iman nak upgrade coins. Dekat sini 5,000 coins dengan harga 500 robux. Saya bilang why not, it's a good investment you know. Sebab nampak bisnes kan, kenalah keluarkan modal sikit kalau nak kaya. Kita beli lagi satu lagi 500 robux dengan harga 5,000 coins dengan harga 500 robux. Dan sekarang Iman ada 10,000. Dan Iman nak beli pekerja dekat sini. I think ah, I would like to buy the perfect machine. Okay, yang ni kita beli yang ini kot, yang advance kot. Kita beli yang advance satu. Kita beli yang ini. Beli yang ini. So apa dia boleh buat lah? Upgrade lift. Lepas tu apa lagi? Upgrade max junk. Okay, kita upgrade lagi. Apa lagi yang boleh upgrade dekat sini eh? Oh, kita beli lift lagi dekat sini. Ini baru ada kereta lain guys. Okay, tambah lagi. Apa ni? Dey, nak tambah boost. Sabarlah bang. Sabar. Customer Iman ni pun. Maklumlah, tengah nak masuk cuti raya ni kan. Customer semua ramai dekat Iman punya workshop ni. Okay, kita upgrade dia punya lift sekejap. Upgrade lagi. Okay, kita upgrade lagi yang ni pun. Upak apa semua. Kereta baru semua dah masuk eh. Tolong baiki elok-elok ya, Hero. Brother KKM, jangan kamu rosakkan pula kereta customer Iman. Nanti tak pasal-pasal dapat rating 1 bintang je. Tak maulah macam tu. Ugilah Iman kalau macam ni. Kita upgrade lagi yang ini. Dan Iman nak tengok sekejap dekat bahagian belakang ni. Car collection. Yang ini pun tak ada apa-apa kot. Iman tengok dekat bahagian belakang sekejap. Nak pergi dekat tempat junk ni untuk tengok apa lagi yang Iman boleh kutip lah. Kita ambil lagi yang ini. Ambil semua ni. Okey. Dan Iman hanya boleh kutip 7 sahaja. Boleh upgrade tak? Iman rasa boleh upgrade kot. Kita taruh dekat sini eh. Kita bagi kereta ni pula. Okey, Haida. Mantap lah Haida. Awak dah bawa enjin apa semua eh. Masukkan dekat sini Haida. Masukkan dekat sini sekali. Okey. Lepas tu Iman nak upgrade. Oh, yang ni lah tempat junk tu. Okey, Iman boleh ambil. Boleh kutip orang kata apa ni, engine kereta tu dengan lebih banyak lah. So kalau Iman boleh bawa dengan lebih banyak, lagi banyak lah kereta yang Iman boleh repair. Macam tu lah konsep dia geng. Man, kenapa ni Man? Nak gaji? Man, bagus kerja dah minta gaji ya. Ini hari first day awak minta gaji. Tak boleh, pergi buat kerja dulu. Mana boleh minta gaji, sesuka hati je. Amboi. Ini Adudu pun baru masuk kerja. Lambat Adudu ni. Adudu, sekarang what time Adudu? What time ah? You come late again. I fired you, you know. Aduh. Tu kereta dah sampai. Kita buat kerja cepat. Ayuh. Cepat. Sekarang ni tak ada banyak masa sangat nak menunggu ni. Okay, jom. Mari sini. Kita kutip dulu. Engine-engine yang ada dekat sini kan. Sekarang ni Iman dah boleh kutip sebanyak 22 barang dekat kawasan ni. Wow. Okay, kita collect semuanya. Dan Iman dah reach level 2. Here we go. Ada good progression. Walaupun Iman invest dengan Bobux. Okay, dah full. Wah, nampak tu Hero. Iman punya tu tinggi gila Man. Ini kalau jatuh ni, kalau hempap Iman dekat bawah ni, auto meninggoy. Okay, semua bawa hati-hati. Gila tinggi. Widih. Tumpah lalu. Okay, kita taruh dekat kereta ni dulu eh. Lepas tu kereta yang ini pun kita taruh juga. Kereta yang warna merah ni pun kita taruh juga. Okay bang, boleh taruh lagi. Okay, kita repair pula. Orang lupa nak tengah repair. Memanglah. Iman repair sekejap.
Tengok dekat bahagian atas ini, kalau tengok ni problem banyak ni dekat enjin apa semua. Alignment kereta tu pun lari juga ni. Tak apa, saya betulkan sekejap. Sebab itulah saya dipanggil the master of the mechanic man. Macam gitulah. Okey, sabar dulu. Pergi dekat belakang sekejap. Aida, sabar. Dia nak tambah dulu yang ini. Okay, letak pula yang ini. Ini pun kita taruh juga. Okey, tapi kan yang ini kita repair. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kereta yang ini special sikit. Sebab Iqman masukkan enjin emas. Enjin emas tu InsyaAllah boleh tahan waktu korang nak balik kampung. Tak ada masalah. Tapi kalau korang bawa macam orang gila pun tak ada guna juga kan. Yang paling penting sekali, kalau nak masuk kat highway apa semua tu, bagi signal. Okey, ini apa benda ni? Sabar, kereta siapa ni? Jangan kelam kabut sangat geng. Sabar. Okey, Iman nak repair pula yang ini. Oh, Iman lupa. Dekat sini tak ada pekerja kan dekat sini yang boleh repair kereta ni. Sepatutnya ada kan berada ke KM. Tak apa. Kita repair lagi yang ini. Awak yang dekat belakang tu sabar jap. Ish. Oh Allah, dia langgar Iman. Apa ni? Langgar kita ni. Cakit tau. Okay, sabar. Kita repair yang ini pula. Kereta yang hujung ni dah repair belum? Yang ini. Yang ini tak repair lagi ni. Iman repair dia sekejap eh. Kita bagi kasih elok sikit. Come on. Mantap bang. Kereta dah elok. Dia punya tayar dia semak. Color. Elok ya bang balik kampung. Baik, dia hon. Angkat tangan. Terima kasih, jumpa lagi. Hero. Apa benda hero? Ini barang limited edition hero. Warna emas, warna purple. Hero. Ini semua barang-barang mahal ni hero. Ini kalau Iman letak dekat kereta customer kan, Iman boleh charge dengan harga bayaran yang tinggi tau. Wow. Not bad. Nice. Okey lah geng, memandangkan sekarang ni Iman dah ada pekerja dekat setiap, orang kata apa tu, dekat setiap kawasan tu Iman dah dapat pekerja. So Iman nak kutip dulu jang dekat sini apa semua, barang-barang spare part yang ada dekat sini. Tapi Iman tak tahu kenapa dia punya barang spare part dia dekat tuan sampah. Yang itu Iman tak tahu, tapi tak apalah, Iman ni kutip je lah kan. Kita masukkan barang spare part tu dalam kereta ni. And lepas tu pekerja Iman akan repair lah. Sama juga macam ini pun, kita masukkan je and pekerja Iman akan repair. Senang lah kerja Iman lepas ni. Yang ini kita taruh juga. Kita letak jang dia apa semua. Okey, pekerja Iman akan repair. Yang ini, mana Iman punya pekerja dekat sini. Okey, sabar. Kita, Iman repair pula dah yang ini. Belum apa-apa lagi. Lupa, yang ini Iman dah masukkan ada punya barang-barang spare part tu. Sekarang nak repair je. Okey, yang ini pun tayar ada. Kereta gempak juga tau. Tayar warna biru. Smart. Okey bang, kereta bang dah siap. Lepas tu pula nak pergi dekat sini. Yang ini tayar warna merah. Abang marah. Smart. Nice. Ini kita ada Abel handsome mana ni? Dengan gitarnya lagi Adib handsome. Cem sungguh. Dengan gitarnya, dengan cermin matanya. Yalah, orang pun nak beraya pun nak nampak smart kan. Okey, kita kutip dia gini. Okey. Mana mempunya? Okey, yang ini kot, kena pakai yang ini kot. Ambil yang ini. Alright. And next one. Okey, rasanya semua dah ada kot. Kita taruh je kita punya jang dekat sini. Yang ni pun sama, kita taruh. Ini kenapa, Daik? Ini kenapa kereta dia flip dekat sini ya? Ini siapa punya kereta ni nak kena ni? Nak kena babap korang ni semua. Dengan kereta-kereta tu dah sekitar angkat. Ready? Gang. Okey. Ya Allah, bagai kalau macam ni. Rosak Iman punya kilang kereta kalau macam ni. Okeylah semua, nampaknya sampai di sini saja video untuk kali ini. Itulah dia Iman main game Car Repair Simulator. First, kalau korang berminat nak main game macam Iman ini, link ada dekat description. Korang boleh pergi main sekarang juga. Itulah dia guys. Apapun Iman nak mengucapkan selamat hari raya kepada anda semua, viewers, subscribers, peminat setia Iman. Thank you so much for supporting me. Hopefully korang jaga diri sepanjang raya ni. Kalau nak main mercun ke apa, jaga diri. Okay, make sure ada pengawasan daripada ibu bapa sama ataupun orang yang lebih besar lah. So, bila korang enjoy, jangan lupa tinggal like, share dan juga subscribe. Jumpa lagi untuk video korang tengah. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. Ciao.